Hey ho bre, what's up man? Welcome back with me, Bang Tutor YT. Dan kita kembali bermain game City Skyline Sunset Harbor, kawan-kawan. Oke, di episode kemarin kita udah bikin downtown. Dan tadi untuk itunya ya, apa namanya, planning ya untuk downtown kita. Dan tadi sebelum gue ngebacot, udah ada timelapse-nya di pembuatan downtown kita kali ini. Ya, seperti yang teman-teman tadi udah saksikan ya, untuk layoutnya teman-teman bisa menyimak bersama. Tadi gue bikinnya nggak langsung semua ya, tapi perjalanan langsung gue kasih zoning, langsung zoningnya untuk office dan komersial ya, dan untuk toko high density komersial langsung. Dan di sini gue udah nunggu lama ya, gue udah nunggu lama tadi nyampe tinggi-tinggi begini. Bahkan ini udah ganti hari sebenarnya, kawan-kawan, udah ganti hari ya. Gue kemarin itu bikin layout sampai zoning itu di hari sebelumnya, dan ini udah satu hari gue buka lagi, dan kotanya udah bener-bener keren di sini. Ya, sambil nunggu untuk downtown kita ekspansi ya, karena di sini untuk permintaannya udah kosong ya. Di sini untuk permintaannya udah kosong, kita akan buat untuk residential zone yang high density sebelah sini, kawan-kawan. Gue pengen bikinnya di sebelah sini, tapi anyway busway ini kayaknya white. Gue harus lihat-lihat dulu ya. Di sini bagus sih, ini juga bagus ya. Ini ada apa namanya, ruin ya, atau peninggalan bersejarah zaman bahla. Tapi gue pengen bikinnya di sebelah sini untuk nah, untuk ininya, high density residensialnya ya. Kemudian di sini nanti akan kita buat untuk yang low lagi ke sini ya, kita sambung-sambungin bawahnya ke sini, dari sini di sini. Kemudian mungkin ini ekspansi untuk pabriknya juga akan kita buat ya ke sini juga. Mungkin di sini nanti bakal kita kasih apa, masih belum tahu, atau mungkin industri lagi, tapi industri perkayuan, karena kita juga belum membuat untuk industri ya, seperti perhutani maupun pertanian, kawan-kawan ya. Dan kita akan cek dulu untuk zoning dari resource-nya di sini. Oh, di sini ada ininya ya, atau gue bikin residensial, high residensial kecil di sini kali ya, di sini. Kemudian ini kita buat produksi apa namanya, pertanian ya, pertanian di sini. Nanti untuk jalan ininya dihubungkan ke sini aja, nanti untuk kayu juga di sini, dan di sini juga ada industri lagi. Tapi menggalaukan sih kalau kita buatnya di sini ya, kalau kita buatnya di sini kayak, karena nih, karena untuk harbor juga bagus di sini, kita buat harbor ya, karena ini benar-benar strategis. Di sini harbor 1 dan di sini kita bangun harbor 2. Tapi nanti high density residensialnya gue bingung mau di mana gitu. Tadinya gue planningnya di sini ya, high density residensialnya ya, gue planning di sini. Kemudian nanti ada lagi di mana gitu ya. Dan di sini pokoknya kita akan kasih semuanya itu komersial office kalau bisa ya, kalau bisa komersial office. Kemudian ada leisure juga, stadion, kemudian kayak menara Eiffel dan lain sebagainya akan kita taruh di tengah semua di sini ya. Kemudian juga mungkin ada yang di sebelah sini-sini juga ya, karena ini juga punya tempat yang bagus kemungkinan kalau tidak digunakan dengan digunakan oleh harbor ya, karena kita juga butuh harbor di sini. Dan ini juga ada tambangnya, cuma gue sambudu teing, gak bakal gue bangun ini tambang. Pokoknya kita bangunnya di sebelah sini sama sebelah sini aja tambangnya. Tapi untuk pertaniannya mending di sebelah sini aja deh, pertanian ya, pertanian. Ini karena udah kumpul semua di sini, nanti harbornya di sini. Jadi di sini kita fix bakal bikin high density residential.
Oke, langsung aja kita pugar ya di sini. Untuk kenapa kok lompat ke atas, kampret? Kita akan buat untuk apa namanya? Ininya kawan-kawan. Intersection ya, kita akan buat untuk intersectionnya di sini.
Bray, kita udah membangun untuk zona residensial kita di tepi sungai ini kawan-kawan ya. By the way, busway, airnya kurang tinggi atau ininya yang terlalu tinggi nih, gue nih bikin terraformingnya ya. Tanahnya belum hilang dong, asam-asam. Tapi dari segi ininya gue demen banget, cuma sayangnya ini tau pohonnya kering ya. Udahlah, bodo amat. Yang mending gue desain untuk pinggiran zona ininya itu pokoknya yang menarik gitu ya teman-teman ya. Dan di sini untuk perumahannya udah mulai berdiri, perumahan elit semua, apartemen semua di sini. Dan nanti kemungkinan di sini juga akan kita bangun untuk apartemen lagi ya. Pokoknya kita buat zona ini, zona residensialnya ini yang besar sekalian kawan-kawan. Ya, yang high density residensialnya. Oke. Sejauh ini gue suka banget dengan ininya. Ya, tidak terlalu banyak persimpangan di sini. Mudah-mudahan sih ini gue lupa ya, di sebelah sini harusnya kita kasih pertigaan ya. Kita kasih perempatan kawan-kawan. Jangan melulu seperti ini nih. Gak bisa kalau jalurnya seperti ini, nanti yang ada malah sering mengakibatkan kemacetan. Oke. Mungkin segitu. Dan di sini untuk zona-zona kecilnya kita isi, ini masih bisa, kemudian yang ini juga masih bisa, ini masih bisa ya. Ada gitu. Gue lupa untuk hutannya di sini. Seperti biasa, kita tambahin hutan. Ayo dong. Wah, gak ngegas dia hutannya kan kawan. Hutannya gak ngegas dong, asem-asem. Oke, kayaknya kita bakal pasang manual ya. Ujung-ujungnya pasang manual, asem-asem. Ah, gak greget banget ini. Juniper, ini dia juniper. Kita buat pohon di sebelah ini yang kecil, bentar yang gede kok di sebelah sini. Lalu kita tambahin juga yang di sebelah white. Ini agak melengkung. Kita taruh sini, kemudian kita buat pakai ini. Seperti ini. Lalu ke situ, harus lurus. Begini dan begini. Dan untuk yang di sininya kita buat pakai bus. Busnya yang itu dong, jelek banget. Nah, ini cluster bus kayaknya. Kita pakai cluster bus di sini, kemudian kita gunakan grass juga. Oh, lupa ininya belum gue enter. Kemudian yang di sebelah sini juga kita harus kasih sebentar, kita buat yang di sini dulu. Ini apa ini? Pat grass. Ya, era jeleknya. Ya, ada perlu bubble grass dong. Anjir. Oke, lumayan top able grass. Oh alah, gue nyari-nyari baru nongol.
Oke lah, nggak apa-apa ya. Menarik sih, menarik, menarik. Ini nanti bisa buat kayak dekorasi perumahan-perumahan gitu ya kawan-kawan ya. Dan tadi di sini gue ketik grass kemana ini? Nah, ini dia. Astagfirullah. Oh, geblek juga ini. Mana itunya? Kita ketik ulang. Ada yang montain dong akhirnya kan, nggak keluar. Nah ini dia. Dan kita akan berikan beberapa rumput juga di daerah sini. Oke, Smell City terbuka kembali. Lalu di sini udah terbuka monorail juga kawan-kawan. Nanti akan kita pasang monorail, tapi di sebelah mana ya? Gue masih belum tahu. Maksudnya di pusat kota ataukah di Hidden City Residential gitu? Gue masih belum tahu. Ntar di next episode ya. Sambil gue cari wangsit, mudah-mudahan gue nemu nih. Mau ditaruh di mana gitu. Oke, mantap sekali untuk zona residensial kita di sini udah berdiri tinggi semua ya, lumayan lumayan lah ya, cukup tinggi. Dan di sana adalah calon metropolis kita kawan-kawan, sudah mulai ada tanda-tanda kerennya nih. Kita belum membuat baru kantor polisi ya, baru kantor polisi. Kemudian oh iya, untuk servisnya di sini gue juga butuh yang namanya pemadam kebakaran seperti ini. Kemudian untuk menghadapnya kita betulin supaya tidak stres. Kita gunakan menghadapnya seperti ini. Nah, sini kemudian agak mepetin ke sono biar gak terlalu mepet ke situ juga ya kawan-kawan ya. Kemudian kita kasih ini. Kita kasih semua aja di sini. Dia nggak hilang ya, dia harus pakai ini. Nah, shred, 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 kelar. Mantap. Tinggal parkingnya kita cari. Kita cari untuk parking di sini. Ini dia parkingnya. Bam. Mantap. Kayaknya kita nggak perlu geser aja, dia nggak ini ya, nggak ribetin. Kita akan cari curum planter, tambahin supaya lebih spesifik. Nah ini dia, kita nemu, kita gunakan ini. Wait. Oke, Bray, kita udah membuat parkirannya untuk pemadam kebakaran kita di sini juga. Kemudian untuk pajaknya kita akan naikkan di sini. Nah, kita naikkan ke 12 yang ini. Kemudian yang ini juga ke 12, yang ini juga ke 12. Terlalu tinggi, terlalu tinggi. Yang ini 10 aja, yang ini 10 aja. Kita butuh banyak soalnya, kita butuh bangunan gede-gede banget ya. Oke, untuk pemadam kebakaran juga kita udah ready di sini, dan nanti akan kita buat seperti desain di kota yang di distrik ini ya, untuk pemadam kebakarannya. Tapi di sebelah sini juga nanti akan kita buat dengan tempat yang berbeda kawan-kawan, tidak nyampur ke zona seperti ini ya. Ini hanya sementara aja biar permintaannya menjadi lebih banyak.
untuk residensialnya. Jadi gue sengaja menaruhnya di sebelah sini. Nanti akan kita geser. Nanti akan kita share. Kita coba ya. Tapi kalau selama ini nanti terlihat lumayan, ya kita nggak perlu geser aja, biarin gitu. Oke, untuk episode kali ini Bang Duto Rasa cukup sampai di sini. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan untuk tinggalkan like dan share ke teman-teman kalian juga yang sama-sama main game Cities Skyline Sunset Harbor ataupun yang versi basicnya juga. Kita sama-sama sharing aja lah ya, cari apa namanya, berbagi pengalaman ataupun berbagi informasi. Barangkali gue di sini kurang informasi, kalian banyak informasi, jangan sungkan untuk di share di kolom komentar. Kemudian bagi teman-teman yang udah sering datang ataupun yang baru datang tapi belum menekan tombol subscribe-nya, yo ditekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman ada pemberitahuan manakala nanti Bang Tutor upload video terbaru dari series Tiny Town ini. Tapi teman-teman jangan beranjak dulu karena di sebelah kiri video kalian itu ada video terbaru dan di sebelah kanannya itu ada playlist dari Tiny Town City Skyline Sunset Harbor dan di tengahnya ada tombol subscribe. Terakhir, selalu jaga kesehatan dan kalau keluar rumah pakai masker kawan-kawan, dan kita akan ketemu lagi di next episode berikutnya. See you next time and bye-bye.